Jack mau gigit Floki tuh. Floki, sini. Nih lihat nih, lihat nih. Tuh gitu Floki tuh. Tuh Floki tuh. Lo sini. Tuh. Lo kan cuek aja. Bukannya takut dia, tapi dia mah aduh, ngapain sih? Oke. Oke, okay, guys, welcome to my channel Floki and the Clan. Anjing paling serat, cinta tanpa syarat. Guys, karena Jack itu asal-usulnya itu kan dari hutan ya. Dan kita ini sebenarnya ada di hutan, guys, anjay. Di kebun durian, dan sekarang kita itu mau ngajak si Jack keliling kebun durian. Oke. Okay? Mau lihat insting kehutanannya ya. Gila lu. Bersama yang Pandu nanti, guys. Oke. Okay? Tuh. Keliling kita, Bang ya. Ajak Jack patroli dulu, patroli. Boleh, boleh, boleh. Oke. Okay. Oke, okay, guys. Kita jalan. Oke. Okay. Okay. Kita ambil si Jack dulu, guys. It's King Floki. Siap-siap. Lagi bersama Jack nih, kita mau ajak Jack patroli dulu. Bang, di dalam galak-galak banget ya. Abang pernah digigit? Oh, digigit yang warna yang putih ya? Tuh guys, sini. Jadi yang putih tadi itu yang pojok sini itu memang galak banget tuh. Dia pernah digolong dia. Abang pernah digigit juga ya? Pernah digigit juga ya? Pernah. Tuh, pernah digigit sama yang putih tadi itu. Yang brutal banget itu. Kalau yang tadi yang kita pindahin ke sana, kalau dimasukin di kandang ini, ini juga dia? Ya, berantem, Bang. Oh, tuh. Gila. Oke, lagi kita ajak Jack jalan dulu nih. Kemana kita nih, pertama nih? Terserah. Oke. Okay. Kemana? Jadi ke sini. Kita pantau ke atas kali ya? Iya, boleh. Eh, Bang. Iya. Kemana nih? Sini, Bang. Namanya siapa, Bang? Jack. Oh, dia mah baik ini, Bang. Baik-baik menghanyutkan. Oh. Airnya lagi nggak jalan ya air? Iya, topik yang bisa mah. Oh. Sini sih kak. Nanti aja nunggu topik lah. Setengah jam lagi. Mana sini bisa? Mau lewat atas? Iya. Lewat sini nih. Sini aja nih kempurnya. Lihat sini aja nggak bisa? Nggak bisa. Takutin dia ditutup. Jika bisa, ajak bisa kak. Kalau bisa bisa yuk. Ayek. 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 Dalam ini ya. Dalam banget, Bang. Iya. Danau buatan nih kayaknya. Iya. Ini emang gak salah mah 12 meter. Dalamnya? Dalam. Buset. Anjrit. Biaya pembuatan aja wis berapa ini? Gede, Bang. Udah ada ikan gede di sini. Yang gedenya di dalam. Oh iya. Kalau dikasih makan baru keluar. Terus. Bagus, Bang. Oke.
punya kamar kecil nih, villa di sini. Iya. Mantap aja sama bos. Mantap aja sama bos. Nah, di sini kau bikin villa kecil satu kamar aja, guys. Iya. Pemandangan ke bawah. Wih. Abang ngomong sama bos. Abang, bos. Bikinin kamar di atas. Ih, mantap, ih. Pasti dibikinin lah. Tuh guys, pemandangannya itu duren. Tuh duren sampai ke sana ya. Wah, ya. Oh, durennya jauh banget ke sana ya. Gila aku. Ngeri coy, Pak. Kita disuruh berenang nih, guys. Biasanya karyawan pada berenang di sini, Bang. Hmm. 12 sini ya? Iya. 12 meter. 12 meter. Jauh banget kayaknya kalau kita ke bawah ya. Ke bawah sana tuh ya. Jauh. Ya yang dekat aja. Kamu berhenti enggak nih? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, tuh. Jangan di entar gigit. Janganlah. Tapi emang tuh. Selama jaga anjing itu pernah digigit nggak? Belum. Belum pernah digigit. Belum, cuma berantem doang. Maksudnya? Jadi posisi saya kayak gini. Iya. Anjing kan mungkin ngajakin bermain gitu ya. Ya. Posisi saya kan capek, otomatis kaki saya gini. Iya. Dia nyerang. Dia nyerang, saya giniin lagi, dia bangun nyerang lagi. Yuk, yang temannya datang itu yang satu lagi tuh. Iya. Waktu saya nggak bisa dong duaan gini, iya. Sampai jatuh saya. Wah gila, jadi itu belum dapat kakinya kan, iya. Belum dapat momennya untuk ngunci. Iya. Wah kalau dapat momennya, waduh bisa patah juga. Jatuh, topik dari sono lari. Wow, lihat saya lari, topik ambil bambu tuh dipukul yang satunya. Baru lepas? Nggak lepas. Maksudnya belum gigit, ya. Udah sama topik udah dipukul duluan. Kan lari ke sini, ya. Dia bangun lagi, nyerang lagi. Gila. Itu ngeri banget, lagi dua ekor pitbull lagi. Dua ekor itu. Yang satunya lagi itu mang itu megangin tuh. Dia hampir digigit kan lepas gitu. Wah gila. Lepas gini ya, dihajar lagi sama topik. Boom gitu. Terus salah satu-satunya pegang itunya tuh. Kalungnya. Iya. Yang enggak bisa itu tuh. Enggak bisa gerak ke sini ke sana ke sana, iya, kan. Langsung kasih rantai. Baru aman. Baru aman. Wah, gila. Kalau enggak udah bolong juga tuh. Gila. Kalau sehari kejadiannya di sini. Oh, di sini. Di sini tuh. Nih guys, nih. Lagi ngapain waktu itu di sini? Di sini lagi biasa bersih-bersih. Hmm. Kebetulan mandor datang tuh bawa si Megi. Iya. Sama si ya bawa si Megi tuh. Megi yang tadi ya? Iya tuh. Yang cewek tadi. Iya. Pindahin dari di situ tuh. Emang sama dia ngajakin bercanda. Iya. Namanya Sarip langsung takut pan sama anjing, dia teriak. Dia lari dikejar sama dia, Sarip jatuh. Usir. Jatuh. Dikejar sama anjingnya nih. Iya. Wah enggak bisa lari ya tuh. Ya jatuh tuh, jatuh. Si Rahmat lari langsung tuh waktu lihat Sarip jatuh. Langsung lari, talinya langsung dipegang. Tarik kayak gini sama si Mandor. Wah gila, kalau enggak kena juga ya. Kena. Anjrit, anjrit, ngeri banget. Memang tipu yang dibuat tuh ganas banget sih. Eh, itu ada Ploki di bawah tuh. Ploki! Hei! Itu Ploki di bawah tuh. Sini! Ploki ngeliat mana aja bisa dia guys. Sini cepat. Nah, ini baru raja nih guys. The King Ploki. Ketemu aja, ketemu aja. Eh Ploki sana. Ploki. Dik juga takut sama Ploki. Oh itu ya. Tuh. Langsung mau digigit itu. Cuma kan Ploki cuek aja. Ngapain sih gitu, gak penting ya. Tuh. Ini kalau saya lepas langsung dikejar ini. Guys, kita lihat.
Jack mau gigit Floki tuh. Floki, sini. Nih lihat nih, lihat nih. Floki tuh, Floki tuh. Itu Floki tuh. Floki sini. Tuh, Floki cuek aja. Bukannya takut ya, tapi dia mah, aduh, ngapain sih? Ngeri banget ini. Sini sini sini. Hei. Tuh. Masih penasaran sama Floki lo. Ini kalau lepas nih langsung turun nih. Nyari deh, nyari nyari nyari. Haris kan bang? Gimana? Nilainya? Kita tanyakan langsung. Haris gak anjingnya? Sadis banget bro. Ini gak pakai mau gede mau kecil langsung digigit. Gak ada takut ini. Gak ada takutnya ini. Gigit orang, kalau sekarang udah mendingan nih, udah gak gigit orang lagi. Gigitnya hewan lain. Seminum. Eh. Hati dulu deh. Pertama di Indonesia, makanan hewan dengan 13 kelebihan dan 100% natural. Memperkenalkan Bravery Pet Food. Dilengkapi dengan banyak manfaat seperti grain free, gluten free, dan berbagai ekstrak tumbuhan yang baik untuk kesehatan anabolmu. Bravery, back to origins. Oke guys, mantap sih kalau ada bikin villa kecil di sini ya. Pemandangan ke sana tuh. Mantau. Nanti mantau situasi dan keadaan. Gimana kalau kita kerjain si Jack guys? Kita tinggalin dia ya. Taruh ke di sana, ke di sana. Ayo. Enggak apa-apa, Bang. Hah? Enggak apa-apa. Biar jangan bandel nih. Nah, ini kan ada kayu nih, guys. Jatuh, guys, kayunya. Yo. Enggak kuat, guys. Enggak kuat kayunya. Ini kayak apa sih? Ini pohon ini, saya nggak tahu pohon apa ini. Nanti deh. Nah kita keliling lah, keliling lah. Sebenarnya gue pengen lepas Jack guys. Dia bakalan ngikutin gue nggak kalau gue lepas ya? Hah? Gue lepas ya? Gimana? Ya. Ntar dia gigit kalian lagi. Nggak tahu. Ah. Wah, di sini dalam banget mulai buin sini. Jack si pemburu. Ngeliat apa kau ke bawah? Masalahnya kalau lu jatuh ke bawah, siapa yang mau tolongin lu? Gila, ini dalam banget soalnya. Ada biwaknya lagi, aduh. Ngeri-ngeri sedap coy. Oh kecil ya. Kenyang dia makan ikan buaya. Tapi dalam air dia. Dia hampir tinggi juga ya.
Biasanya di pinggiran. Oke, guys, mungkin untuk jalan-jalan sore kita sampai di sini dulu, kalau kita ntar dia masuk kasih makan mereka kali ya. Ya. Ayo. Tapi airnya bisa diumpan enggak biar jalan tuh? Topik yang tahu. Apa enggak tahu sih? Abang yang rumah itu enggak tahu juga. Dipancing apa diapain sih? Ayo guys. Kebenduran sih guys. Kalian kalau mau datang ke sini bisa berenang tuh. Ini guys, kalau gue lepas kira-kira ada yang ngikutin gue nggak ya? Gue penasaran juga. Jack sini, Jack sini, Jack, sini, Jack, Jack. Sini, Jack, sini, sini. Wih, kaks. Ah, resiko ya. Yang pegang kamera udah takut, guys. Resiko. Yang pegang kamera udah takut banget. Ya kali. Ayo. Gak bisa jalan patari. Hah? Kalau digigit anjing obatnya khusus ya? Kasih aja ini, alkohol. Dekat gigi bersih ini. Nah, kita lihat tangga nih, guys. Jack bisa ngeliat tangga nih. Ayo. Nah, lu duluan bawa, Dik. Ayo, Jack. Jadi udah, kita udah bisa jalan-jalan sore, guys. Keliling-keliling. Kita masukin Jack dulu, guys, ya. Kita mau kasih makan soalnya, guys. Oh, ini jeruk ya?